Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Hari ini kita akan belajar cara merubah kata otomatis. Bagaimana cara merubah kata otomatis di Word? Ikuti prosesnya sebagai berikut. Di sini saya sudah menyiapkan naskah yang akan kita rubah katanya secara otomatis. Jadi teksnya ini tergantung kalian, ini bisa bebas lah teksnya. Yang penting tahu cara merubah teksnya seperti apa. Setelah teksnya terbuka, di sini kebetulan saya mempunyai teks ini ya. Setelah teksnya kebuka, masuk ke menu Fin. Nah, di sini saya menggunakan Word 2010. Mungkin dengan Word 2007 tampilannya agak berbeda. Yang penting kliknya menu Fin. Menu Fin itu berada di pojok sebelah kanan. Jadi setelah change style, sebelahnya itu ada menu Fin. Setelah klik menu Fin, kita ketik kata yang akan kita cari atau rubah. Penggunaan Fin-nya itu untuk mencari katanya terlebih dahulu. Misal di sini kita akan cari dulu kata kencan. Nah, secara otomatis kata kencan di teks saya ini akan terblok. Ya, di sini akan terhitung menjadi, di sini ada 9 match atau 9 kata kencan. Kalau itu kita hitung dulu ya, benar 9 atau tidak. 1 dari judul, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini udah 7. Nanti ke belakang, ke bawahnya 8, yang ini ada 9. Jadi walaupun ada tulisan kencanmu, kencan yang kita ketik hanya kata kencan, maka akan terdeteksi atau keblok di bagian Fin. Nah, setelah kata ini kita seleksi atau kita blok secara otomatis, lalu masuk ke menu replace. Di menu replace, nah, replace with ini digunakan untuk merubah kata. Di sini yang tadinya kata kencan kita bisa rubah, contoh di sini menjadi jalan. Nanti semua kata kencan akan kita rubah menjadi jalan-jalan. Kita klik biar lebih cepat, replace all. 9 match-nya itu kita rubah yes. Oke. Maka secara otomatis dari yang tadinya kata kencan menjadi jalan-jalan. Ini juga sama. Jalan-jalan. Ini menjadi jalan-jalan. Jadi fungsinya Fin ini kita akan mencari katanya yang akan kita rubah. Bayangkan ketika kita punya naskah itu sampai 100 halaman, kan kita nggak mungkin mencari kata per satu kata apa yang kurang pas. Jadi kita bisa menggunakan langkah ini, yaitu Fin and replace. Jadi bisa secara otomatis kita rubah walaupun kita tidak cek satu per satu karena akan terlalu lama. Oke, kita rubah lagi kata yang lainnya. Tadi hanya untuk contoh kata kencan. Misal di sini waktu, kita cari dulu waktu ada nggak di sini. Kita fin in main dokumen. Nah, di sini ada waktu, ada 2. Jadi bisa di sini juga bisalah dicari
waktu. Nah, secara otomatis ada dua yang terblok. Jadi kata waktu ini bisa kita rubah menjadi misal di sini menjadi jam. Maka secara otomatis nanti waktu ini akan berubah menjadi jam. Kita yes. Oke. Maka yang tadinya waktu akan merubah menjadi jam. Jadi seperti itu ya, untuk merubah naskah atau kata otomatis di dalam Microsoft Word. Demikian untuk tutorial hari ini, semoga bermanfaat.